ini dia teman-temanku, ini dia Oke. Strike bosku. Teman-temanku, ternyata, dua bosku, bukan main bosku, bahagia saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pelaut Edan. Oke teman-temanku, kali ini saya akan mancing di kedalaman 24 feet. Mudah-mudahan di sini saya langsung strike ikan kerapu sunu merah ataupun ikan yang lainnya. Yang penting babon teman-temanku. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanku tahu video terbaru dari Pelaut Edan. Teman-temanku, kita ulur dulu ke bawah umpannya ini. Biasa umpan hidup bosku. Oke. Strike bosku. Strike langsung ya ini. Ya, kita strike. Strike bosku. Kita strike ini. Tidak tahu ini ikan apa teman-temanku. Yang jelas rasa-rasanya ikan sultan. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ini sesuai apa yang saya harapkan. Bukan main teman-temanku, nikmat tarikan ini. Bukan main teman-temanku, heh. Sangat bahagia hati saya ini bosku. Tarikannya ini sangat, tapi kok begini tarikannya bosku ini, seperti apa ini, rasa-rasa tidak ada rupiahnya ini. Teman-temanku, ternyata dua bosku, bukan main bosku, bahagia saya ini. Apakah ada ikan top marco topnya atau ikan kerapu sunu teman-temanku? Itu yang saya sangat harapkan. Tapi tenang teman-temanku, mudah-mudahan saya langsung strike di sini teman-temanku. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-temanku. Subrek maksud saya. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan saya strike di sini bosku. Ini arus laut teramat kencang ini. Santoloyo betul ini. Arus laut ini. Rupanya tadi itu sudah disosotnya, maksud saya sudah dimakannya. Cuma tidak ditelan. Oke, strike. Kita strike, bosku. Kita strike. Mudah-mudahan ini ikannya menjanjikan, bosku. Tarikannya sangat, ya setengah nikmat juga ini, bosku. Tapi kurang nikmat, karena kurang menggelegar ini. Urat nadi saya tidak putus. Mudah-mudahan ini salah satu target kita. Pelan-pelan teman-temanku, karena saya lupa membawa antangin JRG. Kalau dia masuk angin, tidak ada obatnya bosku. Kan apa ini bosku? Tarikan ini sangat mencurigakan. Mudah-mudahan ini ya, salah satu ikan impian saya ini. Mudah-mudahan teman-temanku ya, makanya saya menang. Karet merah teman-temanku.
Ini ikan yang saya harapkan juga ini, cuma tidak saya harapkan seperti ikan sunu. Saya harapkan juga ini teman-temanku. Nah, ini dia. Ups. Wah, meronyos pokoknya dia ini bosku. Tenang aja bosku. Nah, jika dia keluar begini bosku, kita masukkan di tabung. Ah, teman-teman bisa lihat tabungnya sana. Saya akan masukkan dia ke tabung teman-temanku ini. Teman-temanku lihat ini. Nah, ini suntik dulu sedikit anginnya teman-temanku. Ini kita masukkan dulu teman-temanku. Dalam ini. Kita menggunakan tabung seperti ini. Lihat teman-temanku tabungnya ini. Ini gunanya supaya ikan itu cepat sehat kembali meskipun keluar begitu lidahnya. Karena ada dari teman-teman yang bertanya. Ini teman-temanku lihat pipanya sudah dimodif teman-temanku ini. Ini lubangnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan teman-temanku hitung sendiri. Nah, ini teman-temanku ya, lihat. Ini dibentuk begini supaya mudah membukanya ini teman-temanku. Nah, ini. Dia dibentuk sedemikian rupa. Ditusuk ikannya di dalam. Saya akan melabuhkan dulu. Ini kedalamannya teman-temanku sekitar 24 pet. Berarti saya mengulurnya sekitar kurang lebih 20 pet saja teman-temanku. Mudah terlihat teman-temanku, kita harus menyimpankan bendera seperti ini. Semoga bermanfaat teman-temanku. Sekarang saya akan coba lagi di spot tadi, apakah masih ada ikan in the base-nya, ikan sunu merahnya. Sembarang ikan apa saja, yang penting ya babon lah teman-temanku. Nah, ini saya ulur biasa teman-temanku, target rapu sunu, kite, rapu karet, umpan hidup tentunya yang saya gunakan teman-temanku. Yang baru bergabung jangan lupa ya, ini loncengnya ting, agar teman-temanku selalu tahu video terbaru dari saya. Hei, lepas teman-temanku. Oke teman-temanku, well, sangat apa ini? Wah, saya tidak tahu ini teman-temanku ikan apa ini. Tapi mudah-mudahan sudah dia ini ya, rapu sunu merah. Teman-temanku, yang penting ikan berkelas.
Iya lagi teman-temanku. Duit, duit teman-temanku. Karet teman-temanku. Karet merah nih, besar teman-temanku. Oh, bukan main. Nah. Wah, besar ini teman-temanku. Lumayan ini membahagiakan saya juga ini sedikit. Tidak sebahagia ikan kerapu sunuk kalau saya dapat itu. Tapi tidak apa-apa. Ini lumayan juga nih teman-temanku. Lihat dulu teman-temanku. Eh, mantap. Strike bosku. Strike bosku. Mudah-mudahan ini karet juga enggak apa-apa teman-temanku. Mudah-mudahan sunuk. Bukan main teman. Sangat bahagia saya ini mendapat tarikan seperti ini nih. Ini pasti ikan besutan. Ini berbau duit ini di bawah. Pasti duit ini bosku. Ya sebenarnya biar ikan pun yang lain daripada kerapu sunuk duit juga. Cuma kalau duit kan sudah pasti teman-temanku 300 lebih duitnya itu. Dulu harganya 500 teman-temanku. Karena pandemi Santoloyo ini ya harga sunuk langsung drastis turun. Ikan abinuh teman-temanku. Aduh. Ternyata tidak sesuai yang saya dambakan. Kerapu juga cuma ya. Apa ini? Enggak tahu namanya kalau di kampung teman-teman. Aduh. Ini model apa nih teman-temanku ini? Ikan beginian ini. Sun ini.